suasana ruang redaksi Genpi.co mendadak heboh karena kedatangan 5 wanita cantik dan pintar. Bukan bidadari dari kayangan, mereka ini adalah para finalis Putri Pariwisata 2019. Di antaranya, Pradita Dinar dari Jakarta yang menyandang Miss Sport Tourism, Jenny Rahmadial dari Riau sebagai Miss Culinary Tourism. Ada juga Clarita Mawarni dari NTT, yakni winner Putri Pariwisata 2019. Selanjutnya ada Yasmin Octavia dari Jawa Timur yang merupakan Miss Marine Tourism. Ada juga Angelina Rizky dari Jakarta yang menjadi Miss Culture Tourism. Okay. Saya akan mempromosikan pariwisata Indonesia apapun itu, mulai dari budayanya, alam, sport, kuliner, semuanya secara umum kita cah internasional. Masing-masing putri ini sudah dibekali sejumlah program untuk mempromosikan kekayaan Indonesia. Para putri ini dapat menjadi endorser dan influencer berkualitas sehingga bisa lebih gencar lagi mempromosikan pariwisata Indonesia ke mancanegara.